Hasil drawing, China Open 2024. Tunggal Putra. China Open merupakan turnamen dengan level Super 1000 yang akan dimulai pada tanggal 17 sampai 22 September di Changzhou, China. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat dua pemain Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Anthony Sinisuka Ginting. Chico Aura Dwi Wardoyo akan melawan sesama pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Chico. Pemenang antara Chico atau Ginting, di babak selanjutnya, kemungkinan besar, akan melawan unggulan pertama, Si Yuki. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Jonathan Christie, yang akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Jonathan Christie. Jika berhasil mengalahkan Rasmus Gemke, di babak selanjutnya, Jonathan Christie akan melawan pemenang antara Thomas Junior Popov atau Leong Junhao. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, antara lain, An Se-yong, Han Yu, Wang Ziyi, dan Aya Ohori. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain India, Malvika Bansor. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Gregoria. Jika berhasil mengalahkan Malvika Bansor, di babak selanjutnya, Gregoria akan melawan pemenang antara Imad Farouqui Samia atau Kirsty Gilmour. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, terdapat satu wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, yang akan melawan wakil Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Wang Qilin. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei ini, Fikri Daniel, kemungkinan besar, akan bertemu Liang Weikeng, Wang Chang. Di pool bawah ganda putra, terdapat empat wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan wakil Chinese Taipei, Fang Qihli, Fang Jianli. Rekor pertemuan, 0-0. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Korea, Choi Solgyu, Heo Kwanghee. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan wakil Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Midorikawa. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Leo Bagas, dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan unggulan kedua, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Rekor pertemuan, 7-3, untuk keunggulan Ahsan Hendra. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di pool bawah ganda putri, juga tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di pool bawah ganda campuran, terdapat satu wakil Indonesia. Nama saya Rahmat, saya adalah seorang petani, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang akan melawan wakil Hong Kong, Lee Chun Hei Reginald, Eng TS Zetia. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan Dejan Gloria.